Pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak sejak 3 September 2022 lalu. Kebijakan ini menimbulkan reaksi. Banyak yang mengeluh harus mengurangi kebutuhan pokok hingga putar otak menyiasati biaya transportasi sehari-hari. Dengan kondisi gaji serba sulit, diperlukan siasat pengaturan keuangan. Apa saja tipsnya? Berikut. Kenaikan harga bahan bakar minyak per tanggal 3 September 2022 lalu memukul sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Oban misalnya, merasa hidupnya semakin sulit. Buruh pabrik tekstil ini mengaku setiap bulan mendapat gaji sebesar 2 juta rupiah. Dengan adanya kenaikan harga BBM, warga Pesanggrahan, Bandung ini terpaksa mengurangi sejumlah pembelian kebutuhan rumah tangga, seperti mengurangi membeli beras, telur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Belum lagi, setengah gajinya harus digunakan untuk membayar cicilan motor. Buat motor biasanya disisihkan paling 850, selebihnya minta anak saya ke depan. Kebetulan anak saya kan sudah kerja. Beda lagi dengan Mikdar Tisnawan. Setelah harga BBM naik, karyawan swasta ini mensiasati pengeluaran dengan menggunakan transportasi umum seperti angkot dan bus Transjakarta. Sebelum BBM naik, Mikdar biasanya mengendarai motor dari kawasan rumahnya di Lubang Buaya menuju ke tempat kerjanya di Cibubur, Jakarta Timur. Setiap bulan harus nyiapin berapa-berapa, itu kan udah dihitung kan. Setelah naik jadi berpikir lagi, oh ini naiknya jadi luar biasa gitu. Jadi harus bisa meminimalisir untuk pergi-pergian lah, minimal kayak dari sini ke kantor ataupun pulang. Kayak misalkan untuk main-main kayak pergi kemana-mana, kita kayak mikir lagi isi bensinnya lumayan mahal gitu kan. Karena posisinya emang ya lagi begini gitu, naik gitu bensinnya. Itu sih kalau ini terbebani banget. Karena gaji mepet, perencana keuangan dari Finansialku menganggap ada beberapa tips mengelola keuangan yang perlu dilakukan setelah BBM naik. Pertama, evaluasi pengeluaran sehari-hari. Lalu, pikirkan penggantian atau substitusi barang yang biasa digunakan. Pilih prioritas alokasi, dan yang tak kalah penting, mengubah pola atau gaya hidup. Salah satunya dalam membeli makanan. Atau mungkin beberapa sudah selama ini udah masak, Mbak, gimana mau lebih hemat lagi gitu. Nah, coba lihat selama ini cara belanjanya seperti apa. Nah, coba itu dibikin contoh nih ya, supaya bisa benar-benar terukur. Caranya mungkin yang pertama, bikin meal plan. Jadi seminggu nih mau makan apa nih, Senin sampai Minggu. Belanja sekali, tapi sesuai dengan apa yang mau dimasak. Selain mengelola pengeluaran, kesulitan keuangan gara-gara kenaikan harga BBM juga berpotensi menimbulkan stres. Karena itu menurut dokter spesialis kedokteran jiwa, Teddy Hidayat, masyarakat dituntut mampu beradaptasi. Dengan merubah persepsi yang ada di dalam diri kita, bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan, bahwa krisis itu bukan sesuatu yang buruk. Justru dengan krisis itu kita bisa melihat ada peluang-peluang untuk menjadi untuk kita jadi tantangan dan kita kerjakan. Jadi stres itu bukan ada di luar diri kita, tetapi stres itu adanya di dalam otak. Dengan merubah saklar yang ada di dalam otak kita, stresnya selesai. Teddy menambahkan, keseimbangan dalam hidup juga perlu diperhatikan. Seperti mengatur dan membagi waktu untuk pekerjaan, kehidupan keluarga, kebutuhan pribadi, dan tanggung jawab lainnya. Tim Liputan, CNN Indonesia.